Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pegunungan Dieng. Dari Kudus ke Dieng akan kita tempuh selama 4 jam 41 menit, kata Google Map. Kalau sekarang kita jam 10 pagi ditambah jam 41 menit, jadi sekitar jam 3 kurang seperempatan kita akan sampai kalau tak berhenti. Dan ini jam 12 siang, saatnya kita istirahat untuk makan siang dan sholat. Kebetulan kita temukan rumah makan yang kelihatannya murah dan enak. Baiklah teman-teman, jadi Dieng merupakan sebuah kompleks candi yang berada di dataran tinggi Dieng, yang berada pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan air laut. Kompleks candi ini juga merupakan salah satu candi tertua di Jawa yang dibangun abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Seperti cukup lama juga. Sebelum memasuki candi, kita bisa jalan-jalan sekitar candi. Karena area kompleks candi ini juga memiliki wilayah yang cukup luas. Memiliki panjang hampir 1.900 meter dan lebar sekitar 800 meter. Di area taman sekitar candi, pemandangannya cukup bagus sehingga banyak orang-orang yang berfoto di lokasi itu. Candi Dieng merupakan candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Siwa. Diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Kalingga pada masa dinasti Wangsa Sanjaya. Candi Dieng terdiri dari 8 candi yang berukuran kecil. Hingga saat ini, nama candi dan sejarah berdirinya candi-candi di Dieng masih menjadi misteri. Karena minimnya sumber dan masih sedikitnya penemuan prasasti-prasasti yang mengungkapkan sejarah di balik berdirinya candi tersebut. Namun masyarakat lokal menamainya dengan nama tokoh-tokoh perwayangan yang terkenal seperti Arjuna, Gatot Kaca, Dwarawati, dan Bima. Bagaimana sejarah Candi Dieng? Sejarah Candi Dieng diawali dengan penemuan sebuah prasasti yang berangka tahun 808. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Jadi, para ilmuwan menyimpulkan Candi Dieng dibangun pada pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Di kawasan Candi Dieng juga ditemukan arca Dewi Siwa yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi ini diperkirakan dibangun dalam 2 tahap, di mana tahap pertama pembangunan dilakukan pada sekitar pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8, di mana pembangunan tersebut meliputi Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Semar, dan Candi Gadut Kaca. Kemudian pembangunan candi dilanjutkan pada akhir abad ke-8. Yaitu sekitar tahun 780 Masehi. Diperkirakan juga semula candi Dieng berjumlah 400 buah. Namun, sekarang hanya tersisa 8 candi yang bisa kita lihat. Candi Dieng juga dihuni pada kisaran awal abad ke-7 hingga awal abad ke-9. Pada tahun 1814, untuk pertama kalinya Candi Dieng ditemukan kembali dalam keadaan terendam air di telaga oleh seorang tentara Inggris yang kebetulan sedang berkunjung di daerah situ. Hingga pada tahun 1856 dilakukan pengeringan untuk mempelajari bangunan candi yang baru ditemukan tersebut. Pengeringan tersebut dipimpin oleh
Van Ginsburg. Kemudian setelah upaya pengeringan selesai, dilanjutkan dengan pembersihan bagian-bagian candi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864. Hingga penelitian dilanjutkan kembali oleh Van Gisbergen dengan mencatat dan mengambil beberapa gambar. Pertanyaannya, bagaimana arsitek Candi Arjuna? Candi Arjuna berada di Jawa Tengah bagian utara, memiliki ukuran yang relatif lebih kecil jika dibanding dengan candi-candi yang berada di bagian selatan Jawa, seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Borobudur. Selain itu, candi-candi di wilayah Dieng ini juga memiliki bentuk dan desain yang beragam, sangat berbeda dengan candi-candi di daerah Klaten atau Jogja, yang lebih banyak dengan bentuk yang hampir mirip dengan berpusat di satu titik. Kompleks Candi Dieng memiliki luas sekitar 720 meter persegi. Komplek-komplek candi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di mana 3 bagian tercatat sebagai macam-macam candi, sedangkan bagian satu lainnya hanya ada satu candi. Penamaan Candi Dieng didasarkan pada cerita wayang Kitab Mahabharata, di mana 4 bagian itu adalah Arjuna yang terdiri dari 5 candi, Gadot Kaca memiliki 5 candi, Dharawati terdapat 4 candi, dan Bima hanya memiliki 1 candi. Oke, itu perjalanan kami. Terima kasih dan sampai ketemu dalam perjalanan selanjutnya. Dadah!